Sarapan apa ya? Terserah. Aduh, gak ada menu terserah sih. Aku ikut aja deh. Ya, masa aku lagi yang mikir. Ya udah, McD aja lah. Yah, masa McD lagi? Kita udah 3 hari ini makan McD loh. Ya udah, abis maunya yang mana? Bingung yang ya udahlah, terserah apa aja. Nah, siapa yang di sini sering ngalamin kejadian seperti itu? Malas masak, jadi sering pesan delivery, apalagi di saat-saat pandemi gini. Akhirnya malah makin pusing, makin bingung mau makan apa. Walaupun sebenarnya sih banyak banget pilihan restoran, bahkan menu makanan di aplikasi-aplikasi delivery. Well, daripada tiap kali pusing mau makan apa dan malah bosen dengan makanan yang itu-itu mulu, yuk kita belajar bikin masakan yang simple dan enak agar nggak bosen. Sekalian, saya bisa review juga air fryer yang baru saya beli buat kado ulang tahun istri baru. Istri baru kan jadinya. Dan sekalian saya bisa review juga air fryer baru yang saya beli buat kado ulang tahun istri yang baru berulang tahun minggu lalu. Syukur-syukur kedepannya bini jadi lebih sering masak asal simple, yang penting enak. So, seperti biasa, saya sempat melakukan research dulu sebelum pada akhirnya saya memutuskan untuk beli air fryer yang saya pilih ini. Saya akan membahas dulu beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui bagi Anda yang mungkin lagi mempertimbangkan untuk beli air fryer. Ketahuilah bahwa makanan apapun yang bisa digoreng, digrill, atau dibake, kemungkinan besar semua makanan tersebut bisa Anda air fry juga. Dan dengan air fryer, Anda bisa mengurangi konsumsi minyak. Maka dari itu, banyak yang bilang air fryer itu sehat, berguna, dan memudahkan kita untuk memasak. Hal pertama yang Anda harus perhatikan saat membeli air fryer adalah kapasitas basket atau tray dari air fryer tersebut, tergantung pada jumlah makanan yang biasa Anda masak atau sajikan setiap kali. Jadi bagi Anda yang punya keluarga besar, mungkin ada baiknya juga Anda cari air fryer dengan basket atau tray dengan kapasitas yang besar juga, biar Anda nggak perlu memasaknya berulang-ulang kali. Hal lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah daya listrik dari air fryer tersebut. Biasanya daya listrik dari air fryer itu di sekitar 1000 hingga 1500 watt. Tapi sekarang-sekarang ini sudah banyak sekali pilihan air fryer di bawah 1000 watt. Bahkan ada juga yang hanya 400 watt. Dengan watt yang lebih tinggi, berarti makanan akan lebih cepat matang. Tapi di sisi lain juga akan bikin boros listrik. So, tergantung juga dari kapasitas listrik di rumah. Jangan sampai beli air fryer dengan watt kegedean, nanti pas mau masak malah... Ya, mau pakai air fryernya. Matiin dulu AC sama air panasnya. Aduh, oke yang... Kalau enggak, malah jadi mati lampu. Di sisi lain, kalau wattnya kekecilan, maka akan memakan waktu yang lama untuk memasaknya. Satu lagi yang mungkin jadi pertimbangan adalah berat dan bentuk dari unitnya. Khususnya bagi Anda yang mungkin tidak ada tempat untuk menaruh air fryer di countertop dapur dan harus selalu keluar masukin air fryer tersebut dari laci. Nah, Anda bisa cari air fryer yang mungkin tidak terlalu berat dan secara bentuk juga bisa pas untuk ditaruh di mana-mana. Jangan lupa juga untuk perhatikan warantinya. Rata-rata air fryer warantinya itu di 1 tahun. Jika di bawah itu, mungkin Anda mau pilih brand yang lain. Satu hal penting yang perlu diperhatikan dan menjadi pertimbangan juga adalah preset control dari unit air fryer-nya. Nah, biasanya air fryer dari berbagai macam merek pasti secara control button juga berbeda-beda dan masing-masing juga ada preset control yang berbeda-beda. Jadi, fungsi dari preset control ini adalah untuk membantu mempermudah Anda memasak menggunakan air fryer tersebut. Misalnya, rata-rata beberapa air fryer sudah ada preset function untuk memasak ayam, ikan, daging, dan lain-lain.
Jadi kita hanya perlu tekan tombol preset tersebut tanpa harus pusingin berapa lama waktu dan suhu yang diperlukan untuk masak masakan tersebut dengan air fryer. Intinya kita beli air fryer untuk mempermudah kita saat memasak, bukan bikin makin pusing. So, dengan semua research dan kebutuhan keluarga kecil saya, dan ditambah lagi dengan rekomendasi dari teman saya yang seorang chef, akhirnya saya memutuskan untuk membeli air fryer brand Mito. Yuk, mari kita rewind videonya ke 1 minggu lalu di mana saya terima dan unboxing paketnya. Nah, masuk ke spesifikasinya. Mito Air Fryer ini berukuran tinggi 30 cm, lebar 25 cm, dan panjang 28,5 cm dengan desain bodinya yang minimalis. Untuk pengaturannya sudah menggunakan touchscreen, dan di bagian belakangnya juga ada exhaust kecil untuk mengeluarkan udara panasnya. Oh ya, saat penempatan unit ada baiknya kasih gap antara tembok ke exhaust agar udara bisa mengalir. Bagian basket dan tray dalamnya, dia sudah menggunakan 4 layer granite coating agar masakan tidak mudah lengket. Untuk dimensi basketnya di ukuran 19x19 cm dengan kedalaman 13 cm. Kapasitasnya hingga 4 liter. Daya listrik unit tersebut di 650 watt, bisa dibilang cukup rendah untuk sebuah air fryer. Dia juga memiliki 6 preset function, yaitu untuk memasak ikan, daging, ayam, goreng kentang, panggang roti, atau untuk defrost. Maximum heatingnya di 200 derajat Celsius. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Saya sekarang akan mencoba untuk menggunakan air fryer tersebut untuk bikin 3 menu yang sederhana, enak dilihat, dan mudah-mudahan enak dimakan juga pastinya. Ketiga menu ini adalah chicken wing, air fried salmon, dan bacon wrap thick bread. Nah, satu hal yang harus diingat juga, setiap sebelum Anda memulai memasak, jangan lupa untuk memanaskan air fryernya terlebih dahulu. Biasanya saya memanaskannya di 200 derajat Celsius dengan jangka waktu 5 menit saja. Well, sebenarnya Anda bisa langsung memasaknya tanpa preheat, tapi dengan meluangkan waktu 5 menit saja untuk preheat air fryernya, suhu makanan yang Anda air fry bisa jadi lebih merata. Now, let's get into the cooking. Nah, menu yang satu ini bisa dibilang paling gampang dibuat di antara ketiga menu yang saya akan buat. Seperti yang Anda lihat, chicken wing yang saya punya masih dalam keadaan frozen. Jadi saya akan mencucinya dulu dan biarkan dia defrost menggunakan air fryer tersebut dengan memilih tombol preset menu defrost. Nah, setelah wingsnya sudah defrost, kita hanya perlu meraciknya dengan menaburkan garam, black pepper, dan garlic powder. Terus, diaduk sampai merata. Setelah itu, kita tinggal masukin balik lagi ke air fryernya, dan sekarang kita memilih preset menu yang untuk chicken atau ayam. Setelah selesai, saya keluarkan lagi wingsnya dari air fryer dan tambahkan saus barbecue. Dan mengaduknya agar merata. Nah, biar saus barbecue-nya lebih menyerap, saya akan masukkan lagi ke air fryer-nya, tapi kali ini cuma set waktu 2 menit dengan suhu maksimum yaitu 200 derajat Celsius. Dan inilah hasil dari barbecue wings tersebut. Garing, gurih, dan lezat tanpa menggunakan setetes minyak pun. Masuk ke menu yang kedua, yaitu air fried salmon. Nah, menu ini bisa dijadikan sebagai fancy lunch or dinner.
Untuk air fried salmon ini, saya meraciknya dengan garam, merica, onion powder, garlic powder, dan juga oregano leaves, dan basil leaves. Terus diaduk dengan rata. Untuk salmonnya, saya oleskan sedikit olive oil di atasnya. Setelah itu, saya taburkan racikan yang sebelumnya saya buat ke atas salmonnya. Jangan lupa juga untuk agak menekan sedikit racikannya ke salmon tersebut, karena kita nggak mau nanti semua racikannya malah jadi berterbangan di dalam air fryernya. Untuk salmon ini, saya tidak menggunakan preset menu yang ada di Mito. Jadi akhirnya saya setel sendiri di 10 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Nah, selesai deh menu kedua kita, salmon air fried. Tinggal tambahin lemon agar biar lebih sedap. Now, moving on ke menu terakhir yaitu bacon wrap egg bread. Jadi yang perlu Anda siapkan untuk menu ini pastinya ada roti, telur, dan bacon. Bisa gunakan beef bacon juga bagi yang tidak makan pork. Di sini saya juga ada siapin paprika, onion, dan mozzarella cheese stick. So, saya akan mulai dengan memotong bawang bombaynya hingga kecil-kecil, begitu juga untuk paprikanya. Nah, roti yang saya punya ini adalah roti kupas, jadi nggak ada pinggirannya. Sekarang, saya akan menggunakan rolling pin untuk meratakan roti tersebut. Setelah itu, kita perlu buat potongan kecil di keempat sisi rotinya. Tapi, jangan sampai memotong bagian tengah rotinya. Alasan kenapa saya memotongnya kayak gini, karena pada nantinya akan memudahkan saya untuk memasukkan roti tersebut ke dalam paper cup. So, basically, paper cup-nya akan jadi cetakan buat rotinya. Nah, kita harus oleskan sedikit minyak sayur atau unsalted butter ke bagian dalam paper cup-nya terlebih dahulu, agar bacon dan rotinya tidak menempel ke paper cup-nya saat selesai di air fry. So, setelah semuanya sudah siap, pertama kita harus roll bacon-nya dan masukin ke dalam paper cup. Setelah itu, kita masukkan rotinya ke bagian dalam. Dan kita masukin satu butir telur. Abis itu, tinggal taburin garam, onion, paprika, dan juga mozzarella cheese stick yang sudah dipotong kecil-kecil tadi. Nah, sekarang kita cuma perlu memasukkannya ke dalam air fryer. Untuk menu ini, saya setel waktunya di 16 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Dan selesai deh. Kita tinggal keluarin dari paper cup-nya. Hasilnya lumayan kan? Enak buat dilihat dan pastinya enak buat dimakan juga. Well, sekian untuk video kali ini. Lumayan juga ya bisa refreshing dengan masak menu-menu baru. Bikin masakan sendiri dengan mudah dan sehat daripada pesan delivery terus. So, jika kalian pengen lihat menu-menu resepi lain yang bisa dimasak menggunakan air fryer, mungkin bisa tekan tombol like dan komen di bagian bawah. Saya akan coba cari tahu juga cara memasaknya dan share ke teman-teman semua. As usual, bagi yang belum subscribe, consider untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar Anda bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi video baru serunya yang akan saya buat selanjutnya. So, stay tuned. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan dan taati protokol kesehatan. So, thank you, stay safe, and see you again on the next video.